Lama juga ya, kami tidak membuat konten tentang Ariel Noah. Akhirnya, banyak yang DM di kami tentang kapan buat konten tentang Ariel Noah lagi. Kok nggak pernah buat video Ariel Noah, Mbak? Udah nggak fans lagi sama Ariel Noah? Lucu-lucu juga ya DM-nya teman-teman kita. Namun di sini saya ingin berterima kasih atas supportnya sampai saat ini. Semoga channel ini bermanfaat untuk kalian. Amin. Sudah lihat video klip baru Noah yang dirilis baru-baru ini, yaitu Kala Cinta Menggoda milik almarhum Krisya yang diaransemen ulang oleh Ariel dan kawan-kawan. Sejak dipublikasikan 2 hari yang lalu, video Noah ini telah ditonton 2 juta orang loh dan menduduki trending YouTube saat ini. Wow, selamat ya Noah. Di video klipnya, Ariel Noah menjadi model pria. Kali ini, mantan Luna Maya itu berpasangan dengan top model Indonesia yaitu Widika Sidmore. Model kelahiran Denpasar 13 April 1992 tersebut memiliki nama asli Widika Darcy Sidmore. Nama Widika Sidmore justru dikenal dunia saat ia bergabung dengan agensi permodelan di New York, Ford Model. Widika sendiri memang keturunan Jawa Amerika. Setelah lulus SMA, Widika Sidmore pun sukses membesarkan namanya di kota fashion tersebut. Setelah 5 tahun berkarir di New York, pada tahun 2014 Widika Sidmore kembali ke Indonesia. Widika bergabung dengan YNN Models, yakni salah satu agensi model ternama di Indonesia. Ia pernah membintangi film Pertaruhan 2017 bersama dengan Adipati Dolken dan Jeffrey Nicole. Berikut foto-foto Widika Sidmore. Pertama, Widika Sidmore dan Ariel Noah dalam video klip Kala Cinta Menggoda. Di poin kedua, memiliki wajah campuran Jawa Amerika. Poin terakhir, masuk sebagai top model Indonesia. Demikianlah sosok model video klip Kala Cinta Menggoda yang diaransemen ulang oleh Noah. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.